di channel MFN Photograph. Ya, kali ini kita bahas tentang unit Tronton 2542 dan Scania K410ID. Kali ini unit dari Karoseri Adi Putro yang lagi di road test, diuji coba gimana kekuatan, gimana suspensi, gimana keadaan interior jika bis melewati jalan-jalan yang kurang bagus. Ini jalannya jalan off-road, bisa dilihat ini melewati perkampungan. Nah, ini sekarang bisnya off-road. Pengambilan video ini sekitar tahun 2018 atau 2017, saya lupa, sebelum ada channel YouTube ini. Jadi dulu sempat memvideo bis Tronton. Ini punya Mercedes-Benz Indonesia yang sekarang dibeli PPJ. Ini tracknya track off-road, seperti yang dibahas kemarin di videonya Mas Andriawan Pratikto dan Mas Towo sama unit Hario Trans. Itu juga di jalur yang sama ini. Memang betul jalur ini digunakan untuk road test unit-unit dari Karoseri Adi Putro. Ini melewati persawahan, namun sayangnya saya waktu itu mau videonya tidak sampai selesai karena di tengah perjalanan sudah hujan, jadi saya tidak bisa meneruskan videonya, hanya bisa ikut di belakang bis ini. Ini foto-foto tidak sempat video dulu waktu UHD Scania K410 di road test juga di jalur itu. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.